Halo Lur, selamat datang di channel Bus Truck Indonesia. Saat ini saya berada di kawasan SCBD, tapi di belakang saya ada bus Sinar Jaya. Ada apa dengan bus ini? Jadi kami akan melaksanakan perjalanan menuju Semarang untuk mengunjungi pabrik pembuat bus yang digunakan oleh PO Sinar Jaya, yaitu Karoseri Laksana. Seperti apa? Ikuti terus. Di dalam karoseri bus Sinar Jaya ini menggunakan jok dari ring batu sana dan reclining, dan ada footrest juga terdapat dari colokan USB port dan juga colokan listrik. Jadi penumpangnya tidak perlu khawatir kalau kehabisan power dari handphone atau gadget lainnya. Saat ini saya ada di rest area kilometer 57. Ini adalah bus turista dari Karoseri Laksana yang digunakan oleh Sinar Jaya. Turista ini merupakan medium long bus, jadi bus medium tapi panjang, punya overhang yang cukup panjang sehingga di dalamnya terdapat toilet dan perlengkapan-perlengkapan lain. Bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF917. Jadi mesinnya di depan. Dan dilengkapi dengan rak untuk membawa sepeda di depan.
Sudah siap, Bapak? Gotiknya? Oke. Baik, kita hitung bersama-sama. 3,